Kau coba saya mau tanya, siapa teman kamu yang paling suka bikin pelanggaran? Siap! Arya Adam, Jenderal! Mana orangnya? Coba. Siap, Jenderal! Lah, jadi kalian ini pohon terkenal di batalion masing-masing? Siap, Jenderal! Kalau kamu terkenalnya karena apa? Kecil hitam, Jenderal! Kecil hitam? Siap! Kamu coba bikin ketawa temanmu dulu, kamu dulu, Sylvester! Jenderal. Berarti kamu hebat. Siap, Jenderal. Belum ngomong aja temanmu udah ketawa. Sekarang Arya, siapa pengasuh favorit kamu? Komandan AKP Aep, Komandan. Gayanya AKP Aep gimana? Le'e. Apalagi? Apalagi? Ya jangan ikuti kata-kata saya. Niko, kamu bisa tirukan AKP Aep? Siap, Jenderal. Gimana? Coba, coba. Coba kamu dulu sekarang, Niko. Memang tangannya APK Aep begitu? Pegang tongkat, Jenderal. Oh, pegang tongkat? Mana tongkatnya, mana tongkatnya? Gimana kalau AKP Aep memberikan pengarahan? Mohon izin, Jenderal. Ya. Mohon izin, Komandan. Jadi untuk rekan-rekan, gerakannya harus patah-patah. Jangan kalian blek. Tolah, tulih. Siap, Jenderal. Itu aja? Siap. Kalau Sylvester, pengasuh yang lain siapa selain AKP Aep? Komandan Ibu Erik Samari, Nan. Kenal, kayaknya dia yang spesifik. Siap, kenal, Jenderal. Apa yang paling berkesan? Saat Ababa, Jenderal. Apa kalau Ababanya dia? Siap, mohon izin, Jenderal. Yuk. Oh gitu? Siap, Jenderal. Kamu minta maaf dulu sama Ibda Erick. Siap. Untuk kantor pengasuh sayang-sayang, Ibda Erick Jafari, saya minta maaf, Bundan. Dan saya mengucapkan terima kasih. Itu akan menjadi kenangan terindah dalam hidup saya. Sama, saya juga waktu dulu waktu Taruna, waktu saya Chandra di Muka di Magelang, saya juga punya pengasuh favorit yang tidak saya lupakan sampai saat ini. Mulai dari gaya tidurnya, gaya ngasih aba-abanya, gayanya kalau memimpin, saya sampai hafal sampai sekarang. Nanti pasti kamu akan ingat itu, sampai dengan kamu nanti dinas di Tulayan. Terima kasih kepada pengasuh yang sudah melahirkan kalian menjadi anggota Polri.